6 hari tu Allah cipta bumi berapa hari? Kemudian langit berapa hari? Sebelum soalan tu, Allah cipta bumi dulu ke langit dulu? Bumi dulu ke langit dulu? Apa dia? Kun fayakun. Itu bukan menjawab soalan. Langit dulu ke bumi dulu? Langit dulu. Ada dalil? Ha? Allah sebut langit dulu. Ikut tertib lah, ikut susunan. Kita kalau buat rumah, kita buat bumbu dulu ke pelantai dulu? Sebenarnya ini dia ikut, kalau ikut susunan dia dipisah dengan waw. Dalam bahasa Arab, waw tu bukan bermakna ikut tertib, bukan. Bukan makna langit sebut dulu, makna langit yang dibina dulu, tak. Yang ikut tertib huruf apa? Satu lagi, fa. Kalau fa khalaqas samawati fal ardi, itu sah. Allah cipta langit dulu. Tapi kalau waw bukan menunjukkan langit dahulu. Mungkin langit dulu, mungkin bumi dulu, dan mungkin sekaligus. Tapi ada ayat surah Al-Baqarah yang menunjukkan Allah mencipta. Cipta apa dulu? Bumi ke langit? Sekaligus. Surah Al-Baqarah dah baca kan? Cuba tengok. Huwallazi. Cuba terjemah. Huwa. Dia allazi yang khalaqa, telah mencipta lakum, untuk kamu. Apa yang Allah cipta untuk kita? Al-arda, bumi. Jadi bumi ni sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia. Jami'ah, semua sekali. Semua sekali. Jadi perlu tak kita risau pasal tak ada tanah? Tak perlu. Sebab semua tanah adalah milik, milik kita lah. Ni lakum, Allah ciptakan untuk kamu. Okay. Semma, apa makna semma? Ikut tertib ke ataupun dalam bahasa Arab semma ikut tertib. Setelah Allah mencipta untuk kita bumi, kemudian istawa. Istawa apa dia? Dia menuju. Nanti kita akan bincang pasal perkataan istawa. Kalau istawa ala, makna lain. Kalau istawa ila, makna lain. Kalau istawa ala, makna bersemayam di atas. Tapi kalau istawa ila, bermakna menuju. Setelah Allah cipta bumi, siap. Kemudian Allah menuju ke langit. Fasawwahunna, lalu Allah melengkapkan, mencipta dan melengkapkan langit tujuh lapis. Jadi Allah cipta apa dulu? Bumi ke langit? Bumi. Ada dalil? Ada. Tapi ayat ni dah baca lama tak? Baca dah. Allah cipta bumi dahulu. Boleh tak Allah nak cipta langit? Boleh? Langit dahulu boleh. Tapi Allah nak bagi pengajaran, kalau nak buat apa-apa kena bina apa-apa je lah yang bawah dulu. Jangan terus bina bumbung. Boleh tak kita nak bina bumbung dulu? Tak boleh lah. Okay. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufrani.